Tugas baru telah menanti Direktur PDAM Tirta Bening Kabupaten Pati yang baru dilantik. Pasalnya, hingga saat ini sejumlah 4.700 daftar tunggu pelanggan belum teratasi. Bambang Sumantri yang baru dilantik menjadi Direktur PDAM Tirta Bening menuturkan, pihaknya akan berupaya menambah jumlah air bak hingga 400 liter per detik. Sehingga jumlah daftar tunggu pelanggan yang saat ini mencapai 4.700 dapat diperkirakan rampung pada akhir tahun 2019 mendatang. Pertengahan tahun 2017, bulan Juni kemarin, itu daftar tunggu waiting listnya ada 4.700 kurang lebih. Kami untuk saat ini memang belum berani untuk menyambung wilayah timur, notabene Juwana, Batangan, Jakenan. Untuk itu kami berupaya untuk menambah air baku tadi melalui intake yang izinnya sudah keluar, tahun ini akan kita laksanakan pembangunannya. Terus yang lainnya bagi kami berupaya untuk menunggu untuk proses rubber dam selesai yang tadi saya sampaikan 400 liter. Kalau yang 4.000 tadi Pak, kira-kira targetnya sampai kapan bisa tersambung? Kami bisa untuk menyelesaikan itu karena ini juga ada program pemerintah RPJMN. Dian Utar Aji, Simpang 5 TV, melaporkan.